Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala ahli wa Sahabat dawahir channel Bertemu lagi dengan saya Ardi Muluk Di videolog log dakwahir channel pada minggu pertama bulan Februari tahun 2021 Dimana kalau kita lihat keadaan kita masih berada di dalam pandemi covid yang sedang tinggi-tingginya dan mungkin ada saudara kita atau keluarga kita yang terdekat yang kita kenal yang terkena COVID-19. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita tersebut ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera beraktivitas kembali. Dan mudah-mudahan saudara-saudara ya, pandemi ini segera berakhir insyaallah ya. Amin. Sahabat dawahir channel ya. Uh, dalam beberapa pekan terakhir ini ya, kita umat Islam itu ribut ya dengan adanya pembentukan masyarakat ekonomi syariah ya oleh pemerintah ya maksudnya bukan ribut ya, jadi pembicaraan mungkin ya Kemudian juga jadi pembicaraan adanya gerakan wakaf nasional dari pemerintah ya yang mana pemerintah akan mengambil wakaf dari uh, umat Islam dan yang lucunya ya selang beberapa waktu setelah itu uh, pendiri pasar uh, muamalah Depok yang menggiatkan transaksi dinar dan dirham itu ditangkap Kenapa? Karena emang transaksi dinar dan dirham itu rupanya uh, terlarang ya, bukan sebagai nilai alat tukar uang, alat tukar ya di Indonesia. Dan itu lucu gitu ya, karena kalau kita bicara ekonomi syariat, tetapi transaksi dinar dan dirham itu uh, dipidana, ya nggak sejalan rasanya ya. Ya dinar, dirham, ekonomi syariat. Memang ya. ekonomi syariat itu kan seharusnya adalah dinar dan dirham dan di lain hal, ya, ketika uh, uh, dikatakan bahwasanya wakaf itu mempunyai makassid syariat, ya, atau misalnya adanya kemaslahatan di dalamnya untuk umat, sementara syariat yang lain itu ditentang. Dakwah orang yang menyeru kepada penerapan syariat Islam itu dicurigai. Sementara itu, kalau kita fahami semua syariat Allah itu mempunyai makassid al syariah yang akan memberikan kemaslahatan untuk umat ya. Kalau satu dianggap mempunyai makasih syariat, yang lainnya tidak, maka tentu adalah satu yang aneh gitu. Karena Allah itu tidak perlu menurunkan semua syariatnya kalau memang dia itu tidak mempunyai kemaslahatan untuk umatnya, ya. Karena Allah adalah zat yang maha mengatur dan maha mengetahui makhluk-makhluknya, tentu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, semua aturannya itu adalah yang bermanfaat untuk makhluk-makhluknya tersebut. Maka kalau kita lihat Al-Quran, sahabat-sahabat yang um, Allah sangat mengecam sikap yang memilah-milah syariat Allah sesuai dengan apa yang disukai dan meninggalkan apa yang tidak disukai. Dan itu bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 84 sampai dengan ayat 85. Surat Al-Baqarah ayat 85 dan 86 itu menceritakan bagaimana orang-orang uh, Yahudi beriman kepada sebagian kitab dan ingkar terhadap kitab yang lain. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir terhadap surat Al-Baqarah ayat 84 sampai 86 ini. Yang pertama, ya, di sini menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi yaitu ada Bani Qainuq, Bani Nadir yang mana merupakan sekutunya kaum Khazraj dan Bani Quraizah yang menjadikan sekutu kaum Aus yang mana mereka tersebut ya ketika itu masih orang-orang jahiliyah ya penyembah berhala aus dan Khazraj tersebut ketika terjadi perperangan, mereka itu saling membunuh sementara membunuh tersebut itu diharamkan ya di dalam di dalam agamanya mereka dan itu ada di dalam kitabnya mereka akan tetapi apabila mereka usai perang ya lalu mereka melepaskan tawanan kelompok yang kalah sebagai pengalaman pengamalannya dari hukum-hukum Taurat. Dan ini ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala afatu minuna kitab. Apakah kalian ya beriman kepada sebagian kitab dan uh, takfurun uh, dan kufur kepada sebagian dari kitab tersebut. Nah dan sikap mereka tersebut dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Faman jaza um may yaf'alu dzalika minkum illa khisyun fil hayatid dunya." Ya, tiadalah balasan bagi orang-orang berbuat demikian dari kalian melainkan kehinaan di kehidupan dunia, yaitu dikarenakan mereka melakukan pelanggaran terhadap syariatnya Allah dan perintah-perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, soalnya Allah menyatakan wa yaumal qiyamati illa adzab dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang sangat berat. Karena apa? Karena sebagai balasan atas penyimpangan mereka terhadap kitab Allah yang ada di tangan mereka. Dalam surah Al-Baqarah tadi Allah swt menyatakan balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian adalah kehinaan dalam kehidupan dunia dan siksa yang sangat berat di akhirat nanti itulah ancaman dan balasan terhadap orang-orang yang memilah-milah atau memilih-milih syariat Allah seenak perutnya saja ya seperti makanan prasmanan ya ambil nih suka kalau nggak ambil ditinggalkan nah pertanyaannya sahabat rahimakumullah ya bukankah sikap memilah-milah syariat tersebut itu juga merupakan sikap yang sangat umum yang terjadi di tengah umat atau di tengah kita sekarang ya tidakkah kebanyakan kita mungkin termasuk saya nauzubillah na ya ya kita suka pilih-pilih syariat Allah ya tapi yang terjadi pada saat sekarang ini, kalau kita lihat, kalau kita renung-renungkan, ya, apa yang dilakukan pemerintah dilakukan juga oleh umat Islam pada saat sekarang ini. Bukankah kebanyakan kita menganggap Islam itu hanya sholat, puasa, zakat, dan naik haji saja? Tapi kalau sudah bicara riba, tidak sedikit dari kita yang tidak mau mendengarnya. Ya. Ya. Lalu, apa? Misalkan yang lain sebagai contoh, tidak tidak sedikit dari kita yang berlomba-lomba untuk membaguskan bacaan Al-Qur'annya, tetapi sedikit yang mau mendakwahkan isi Al-Qur'an ya, atau menerapkannya. Bukankah itu terjadi juga pada saat sekarang? Maksudnya bahwasanya kita ini pada saat sekarang ini memilah-milah firman Allah. Maka kalau kita lihat, kalau kita renungkan, ancaman Allah tadi ya tentang kehinaan yang yang menimpa kehidupan manusia di dunia itu juga sedang menimpa kita pada saat sekarang ini dikarenakan apa? Dikarenakan kita menjadikan syariat Islam itu seperti makanan prasmanan. pilih mana yang kita suka dan kita tinggalkan yang tidak kita sukai gitu. Dan makanya wajar kalau kita pada saat sekarang ini ditimpa kehinaannya. Pertanyaannya, apakah kita lebih pintar daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa menyatakan mana syariat Allah itu yang baik, mana yang tidak mana yang bagus mana yang tidak ya bukankah kalau kita pilih-pilih syariatnya itu tadi sesuai dengan hawa nafsu kita kita sama dengan melecehkan Allah Subhanahu Wa Taala ya nah inilah yang sedang terjadi sahabat Korea dan kalau memang begitu keadanya Yakinkah kita nanti bahwasanya Allah tidak akan memberikan siksa yang berat kita di akhirat nanti karena kita Ya, memang menyimpang terhadap perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran sebagai kitab yang ada di tangan kita pada saat sekarang ini. Nah inilah yang harus jadi perenungan kita sahabat semua. Rahmatullah ya. Uh, Syariat Allah itu bukan hanya dalam masalah wakaf dan masalah penggunaan dina dan dirham saja. Ya, Syariat Allah itu dalam seluruh aspek kehidupan dan kita pada kenyataannya pada saat sekarang ini ya memilah milah uh, syariat Allah itu dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Dan kalau kita tidak menginginkan azab Allah akan menimpa kita di akhirat nanti, maka kita harus merubah cara berpikir kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tadi, ya. Wa mallahu amma ta'maluna. Allah itu tidak lengah dari apa yang kamu perbuat dan sebagaimana selanjutnya Allah menyatakan ulah ikalazina hayatat dunia bil akhirah itulah orang-orang ya yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat artinya mereka itu lebih mencintai kehidupan dunia dan lebih memilih dunia ya dibandingkan kehidupan akhirat dan Allah menyatakan fala yuqaffafu anhumul azab dan mereka sama sekali tidak uh, tidak akan dihilangkan azab dari mereka ya. Ya, tidak akan dihilangkan azab dari mereka walaupun sedikit pun. Ya, wala hum mereka tidak akan ditolong. Artinya tidak ada seorang pun yang akan membantu mereka dan menyelamat mereka dari azab yang akan menimpa mereka selamanya. sahabat Tentu, kita tidak ingin diazab oleh Allah SWT di akhirat nanti dan tidak mendapatkan pertolongannya sedikit pun. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita dengan keadaan kita pada saat sekarang ini. Kalau memang kita ingin selamat di akhirat, mari kita berhenti memilah-milah syariat Allah. Mana yang kita suka dan mana yang tidak kita suka, itu harus kita stop kita harus menerima Islam itu secara keseluruhan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu silmi ya hai orang, orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan wala tattabihu janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan sabar ya mengkumullah itulah video log kita pada minggu kali ini semoga sahabat tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu berada dalam lindungannya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Ya, semoga mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.